Pembacaan Maulid Simtud Duror sabaraka doa wonten ing kalodhangan dalu menika badhe dipun ruusi dening panjenenganipun Al Habib Muhammad Syarif Al Habsyi. Dumateng panjenenganipun Al Habib Muhammad Syarif Al Habsyi wekdal saha panggenan kaaturaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud. Fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang hadir di majelis ini yang semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah yang hadir, baik militer maupun sipil dalam semua tingkatannya, mobil khusus kepada beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Blora, Bapak Haji Arif Rohman MSI, seluruh anggota Dewan kita, seluruh pengurus MBCNU, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa terpilih dan semua panitia penyelenggara acara pada malam hari ini, dan yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai hadirin hadirat pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis tasyakuran bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus tasyakuran pada malam hari ini atas terpilihnya Bapak Wahyudi sebagai kepala desa. Mudah-mudahan insya Allah seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, insya Allah seluruh wakil-wakil kita, seluruh pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus kepada Bapak Wahyudi, insya Allah diberi dapat mengemban amanah dengan baik. Mudah-mudahan selalu dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan sempurna zahiran wa batina, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir insya Allah berkat majelis pada malam hari ini, yang sakit di antara kita diberi kesembuhan sempurna zahiran wa batina, yang kekurangan rizki mudah-mudahan dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya, yang susah digembirakan, yang gelisah ditenangkan, yang belum mempunyai keturunan segera diberi keturunan, yang belum mempunyai jodoh segera diberi jodoh yang soleh-solehah, yang pacaran mudah-mudahan segera diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Kabupaten Blora menjadi kabupaten yang penuh dengan berkah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena seluruh unsur-unsur pemimpin, seluruh ulama umaroknya bersatu, dan insya Allah itu yang akan mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah berkat acara bersyukur tasyakuran pada malam hari ini, tidak lama lagi Allah turunkan hujan rahmat, hujan barokah, hujan yang dapat menyehatkan tanaman-tanaman kita, menyuburkan tanah-tanah kita. Insya Allah dengan hujan rahmat yang Allah turunkan dapat memenuhi kebutuhan kita, air-air kita. Insya Allah semua Allah turunkan keindahan, rahmat, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala di Kabupaten Blora tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat kita kelak baginda Muhammad
memberikan syafaatnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina nagra matayasar minal maulid mithil ma nawa ajdaduna wa aslafuna salih an Allah yudhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim khususan ila rusayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله من أنصار المهاجرين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى ثم إلى رسل الفقير المقدم محمد بن علي بعلي وجميع ساداتنا علي بعلوي خصوصاً الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى رسيد وليد علوي ووليد رضي بن علي بن شاه بن شاه والحبيب أبو بكر بشيبا والحبيب عبد الله بعقل ثم إلى روحهن حسن بن محمد بن محمد بن أحمد الحبسي وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى رمقي حجي هاشم أسعاري ثم إلى رمقي حجي وهاب حزب الله ثم إلى رمقي حجي ميمون زبير وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح أولياء وصلحاء في هذا القرية صنقلون وخصوصا من والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين دين الإسلام والإيمان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Nanti juga ada titipan dari panitia, nanti ada sorban keliling untuk pembangunan MBCNU. Sekalian kita titipkan kepada bos-bos kita, umarok-umarok kita, wakil-wakil dewan kita, titip juga MBCNU gendang rampung pembangunannya supaya sorbane ora keliling terus. Nggih, insyaallah kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberi kekuatan sehingga dapat segera menyelesaikan membantu penyelesaian pembangunan gedung MBCNU. Amin ya rabbal alamin. An-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla
Ya Rabbi.
ahwali taibata darabata ashqal fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu harifqal rabbata aina. Yeah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh.